Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat merehabilitasi jembatan Cilutung yang terletak di perbatasan Kabupaten Majalengka, Sumedang. Jembatan ini rencananya akan direhab selama kurun waktu 3 bulan. Sedangkan untuk arus lalu lintasnya sendiri, kendaraan berat disarankan untuk mempergunakan jalan tol Cipali selama jembatan tersebut direnovasi. Rehabilitasi jembatan ini mempergunakan dua paket kontrak dengan jembatan Gegesik Cirebon dan akan menghabiskan anggaran sebesar 7 miliar rupiah. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat akan melakukan penggantian lantai dengan sistem double T. PPK 4 Wilayah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Riko Oktriana menjelaskan bahwa pelaksanaan rehab jembatan Cilutung akan memakan waktu lebih kurang 3 bulan dengan merehab lantai jembatan tersebut. Ingin menginfokan bahwa akan dilaksanakan pekerjaan penggantian plat lantai jembatan pada jembatan Cilutung yang dimulai pada hari ini tanggal 19 Juli 2018. Yang akan dilakukan penutupan mulai hari ini hingga kurang lebih 3 bulan ke depan. Sehingga masyarakat yang melalui jembatan Cilutung ini diharapkan dapat mencari atau melewati jalur lain untuk menghindari kepadatan yang mungkin nanti akan terjadi jika masyarakat akan melewati jembatan Cilutung. Pihaknya juga menghimbau kepada para pengendara kendaraan berat untuk mencari jalan alternatif lain guna menghindari kepadatan kendaraan jika melewati jembatan Cilutung tersebut. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.